Tonyo bola pergi ke mana? Masih guna step, 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 step. Kita tonjol, tonjol depan gol. Dalam kawasan kita nak skor gol, dalam kawasan keadaan yang sulit, kita boleh tonjol. Janji bola tu gol. Tapi dalam keadaan di tengah, dalam keadaan bermain, bukan keadaan sulit, buat apa kamu nak tonjol? Kamu passing lah betul-betul. Bila kamu tonjol, bola pergi, melilau macam ni bola pergi. Kamu tonjol sebab ujung bot tu tajam juga. Kalau kamu step, pakai instep passing macam biasa, bola tu tepat. Dia tonjol tu apabila keadaan yang depan gol kita nak score ataupun depan gol kita dalam keadaan kelang kabut, bola tu kamu boleh tonjol. Dibenarkan tonjol untuk keluarkan bola di kawasan bahaya. Tapi kalau nak passing kat kawan kita, tak boleh tonjol. Kena passing tu kena tepat. Passing tu biar benda tu senang, mudah kawan kita nak kontrol, nak score. Kalau kamu tonjol, bola tu pergi laju. Kita alhamdulillah kita juara 12-11, semua juara champion. Catatannya kepada coach, kepada player dan juga parent semua ya. Semangat ATHL. Tiga-tiga tahniah kepada pasukan ATHL U19 dan U12, utamanya kepada coach Abdul Malik dan coaches yang bertukar-tukar memastikan kejayaan yang kita dulang di Cameron Highland baru-baru ni. Saya harapkan akan datang tim kita akan lebih baik, lebih berjaya dalam turnamen-turnamen akan datang, insyaAllah. Alhamdulillah ada ATHL 11-12, ada main berkumpul banget. Sukan yang lebih. I just want to say a big congratulations to ATHL Langa for being the champion in NFBT tournament at Cameron Highland. Both U12 champion and U11 champion. It's amazing, amazing feeling. Congratulations to the players, to the coaches, to NFBT for giving the opportunity. Kita ada sejarah yang kita dapat, yang mana kita bawa dua pasukan berpenat ledah selama 3 bulan. Kami berlatih PKP, berlatih sendiri, PKPB berlatih sendiri, PKPB 2. Kita teruskan dengan kita punya latihan. Alhamdulillah hari ini bersejarah, U11, U12 kita juara. Saya nak perkenalkan kamu pada petang ni, kita menjemput kita punya bekas pemain Akademi Tunah Lulangan yang telah berjaya macam kamu, yang telah berjaya ke Akademi Muktadari. Ashraf dah hadir ini hari untuk memberi semangat pada kamu. Kalau kamu nak kenal, inilah dia pemain Akademi Lulangan tahun lepas yang bersama saya, bersama coach, bersama kita semua. Pada tu kamu baru 11, dia 12, sekarang dia dah berjaya masuk ke Akademi Muktadari. Inilah dia tempat yang kamu akan tuju. Siapa yang terbaik akan dipilih. So, peluang kamu sekarang ni terbuka. Kamu dah menjadi juara. Kamu dah buat membuka mata kepada semua dalam Malaysia. Akademi Tunas 1 Malaysia telah memperhatikan kamu, tahu kejayaan kamu. Kita nak jalankan upacara penyampaian hadiah yang kamu telah ulang piala ni di sana. Hari-hari kita bagi peluang kamu mengulang bersama sini dengan keluarga kamu nanti. Kamu boleh ulang bersama dengan keluarga kamu masing-masing. Kita raikan di sini. Apa pun saya ucap terima kasih kepada semua parent, semua yang telah memberi sumbangan, yang telah komitmen, yang bagi komitmen 100% pada anak-anak kita, pemain-pemain kita sehingga berjaya setakat ini. Ini adalah pemain pertahanan terbaik sepanjang kejohanan. Dan di samping itu, tak ada penjaga gol terbaik sepanjang kejohanan. Merah! I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want...